ulama yang bernama Fatahillah, penakluk kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Fariskor. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten yang menarik tentang sejarah. Pada konten yang lepas, saya telah kongsikan video berkaitan Perang Hat Nyai dan Kesatuan Umat Melayu Islam. Pada konten kali ini, saya ingin kongsikan seorang ulama yang bernama Fatahillah, penakluk kota Jakarta. Jom tengok video ini sampai habis. Fatahillah atau Fadilah Khan merupakan putera seorang ulama dalam Kesultanan Pasai. Beliau seorang yang sangat suka menuntut ilmu sehingga beliau menetap selama 3 tahun di kota Mekah. Beliau juga sempat berjihad bersama Bani Abbas dalam mempertahankan kota Mekah dan kota Madinah. Setelah lama menetap di kota Mekah, beliau pun pulang ke Nusantara. Malangnya, Kesultanan Pasai telah ditawan oleh kafir Portugis. Beliau pun meneruskan perjalanan ke Kesultanan Demak di Tanah Jawa dan menetap di sana. Dalam Kesultanan Demak, beliau diangkat sebagai kadi dan digelar sebagai Wang Agung Sabrang. Kemudian beliau dinikahkan dengan adik Sultan Terengganu yang merupakan Sultan Kesultanan Demak yang bernama Puteri Pembayun. Di sini juga beliau diangkat sebagai Panglima Perang dalam misi menghalau kafir Portugis dari Tanah Jawa. Jakarta yang menjadi ibu kota negara Indonesia pada hari ini tidaklah sama sebelum kedatangan Islam. Kota ini dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu. Nama asal bagi kota Jakarta adalah Sunda Kelapa. Umat Islam dan penganut Hindu pada ketika itu hidup dalam keadaan harmoni. Lebih-lebih lagi, mereka semua berbangsa Melayu. Namun, hubungan ini menjadi keruh apabila Raja Samyam yang merupakan Raja Pajajaran pada ketika itu memberi laluan kepada Portugis untuk membina benteng pertahanan dalam kawasan Pajajaran. Hal ini memberikan ancaman kepada umat Islam kerana benteng tersebut juga berada dalam tanah Jawa. Umat Islam Jawa sedar bahawa pembinaan benteng pertahanan tersebut merupakan muslihat Portugis untuk melemahkan kerajaan Islam Demak. Maka Sultan Terengganu bersama Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo sebulat suara melantik Fatahillah memimpin tentera untuk menghalau Portugis dari tanah Jawa. Setelah Fatahillah dilantik oleh Sultan Terengganu untuk memimpin bala tentera Islam, beliau membuat keputusan untuk menyerang Portugis secara rahsia. Hal ini kerana kelengkapan perang Kesultanan Demak tidak secanggih kelengkapan perang Portugis. Tambahan pula, kebanyakan tentera umat Islam pada ketika itu baru sahaja memeluk Islam. Dalam keadaan kelengkapan perang yang tradisional dan umat Melayu Jawa yang baru sahaja memeluk Islam sudah pasti mengurangkan keyakinan Sang Sultan. Namun, Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo memberikan taujihat kepada Sang Sultan dan kepada sekalian tentera Islam berkaitan Perang Badar. Sebetulnya, berhadapan dengan Portugis ini hampir mustahil. Rasulullah pada perang pertamanya di Padang Badar menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan kuat. Maka menghadapi Portugis sebagai perang jihad fi sabilillah haruslah dipimpin oleh orang yang soleh. Wong Agung Sabrang, tentara bekas Majapahit yang ikut saya di Tuban baru saja masuk Islam. Imannya belum mantap. Tadi Sunan Kudus telah mengungkapkan tentang Perang Badar. Pada perang pertama, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar dari pasukan baginda adalah orang mu'alaf yang tidak mahir berperang. Tapi Allah
telah mengalahkan musuh yang lebih besar dan kuat. Akhirnya, pada tanggal 22 Jun 1527 Masihi, Fatahillah bersama tentera Islam berjaya menghalau penjajah Katolik Portugis keluar daripada tanah Jawa. Sejak daripada itu, kota Sunda Kelapa dikenali sebagai Jayakarta yang bernama Kota Kemenangan. Pada 1942 Masihi, Kota Jayakarta dinamakan semula sebagai Jakarta. Tanggal 22 Jun dirayakan sebagai tarikh penubuhan Kota Jakarta sehingga ke hari ini. Begitulah sejarah ringkas berkaitan Fatahillah dan penaklukan Kota Jakarta atau Sunda Kelapa. Kisah perjuangan Fatahillah ini menunjukkan bahawa golongan ulama menjadi teras dalam perjuangan membebaskan bangsa Melayu daripada penjajahan orang asing. Selain itu, Islam juga mengajar bangsa Melayu supaya tidak tunduk kepada kekejaman dan kuasa-kuasa asing. Walaupun Islam menjadi asas kepada perjuangan Fatahillah ini, namun terdapat juga ratu-ratu Hindu yang turut menyebelahi Fatahillah kerana menyedari bahawa Portugis adalah kejam. Semua konten video kali ini memberikan manfaat kepada diri saya dan kepada semua penonton. Sebarang cadangan sila berikan di ruangan komen di bawah. Sekian sahaja daripada saya. Bertemu lagi pada video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.